Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para asatidah, segenap pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang barokah ini, tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua yang hadir di sini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu. Dan yang paling utama lagi adalah nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakin fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah menganugerahkan karunia yang sangat banyak kepada manusia. Unasa. Tekicara nikmat apa ndek? Jamaah laki merasa tebing nikmat istilahnya apa ndek? Merasa diberikan nikmat apa tidak? Sami jamaah, terkadang manusia itu tidak merasakan. Enggan mun paran nikmat. Lamun wah loe kepeng nele dompet. Lamun wah kerong-kerong ngajin satu sarara seket lembar, enggan mun paran rezeki. Nasa, yang pun cemoh manusia. Lamun kita, kita dompet masih ada kepeng cemoh. Lamun mau bantuan cemoh. Lupaan sami jamaah bahwasanya nikmat sehat ini adalah nikmat yang luar biasa. Andim makin berduit emas 5 kilo. Masya Allah 5 kilo. Kesugih badeng. Lagu matem sakit sampai buta melem. 5 kilo. Tumben dengan lingkang emas teh oh, tahu ana ni jemaah teh doa. Sami jamaah, itulah sehat itu luar biasa. Sehingga walaupun kita punya emas, perak, berlian, tetapi kita sakit. Okeylah kita punya harta yang banyak. Lagu iya bahasa ni melet, ni kanggu tekakan. No, ni kanggu. Enggak apa, kanggu menu. Daging dik kanggu. Empat dik kanggu. Satu goreng dik kanggu. Satu minyak napiaran si tekelak santan yo tentu sugi iya doang ngepek lah gue ndak makanan gak kanggu arah ani tu sebiasa-biasa lah gue tegulah guys lah puang
Cila ni kanggo no kanggo eyar nikmat niki dia inilah yang sebenarnya yang disebut dengan nikmat. Maka pantas kiranya kita bersyukur kepada Allah sami jamaah, walaupun mungkin saat ini kita tidak memiliki harta yang banyak, kita tidak memiliki aset yang berlimpah, tetapi kita masih tekican sehat isin-isin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting lagi, iman kita masih kuat, iman tiang pelunggum sami masih kokoh dalam kehidupan kita. Maka inilah yang akan menjamin kebahagiaan tiang pelunggum sami. Hanya ini jalan kebahagiaan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kekuatan iman dan pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia niki. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita masih berada di akhir-akhir bulan Rajab. Kita tahu bahwasanya di bulan Rajab terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini hamba Allah bisa dikatakan sebagai peristiwa yang dahsyat, luar biasa dan sangat istimewa. Sudah luar biasa, istimewa pula. Kenapa dikatakan luar biasa? Bayangkan hamba Allah, perjalanan yang sejatinya sangat panjang sekali. Orang Arab dahulu kalau mereka bepergian dari Mekah menuju Palestina itu tidak kurang 40 hari 40 malam baru sampai. Jawab apa ndek? Masya Allah, itu doang Lombok Timur berparan jauh, kecuali mentua terboya jendek jauh. Lagu lamun dinara ya boya aja Pak Amin. Lamun midang lain jandeun jawa. Nih. Lombok Timur doang sekek 2 jam, 3 jam jauh rasanya. Kebayang jauh sami jamaah. Bagaimana menuju langit? Bagaimana orang Arab dulu dari Mekah menuju Palestina itu dengan transportasi yang pada saat itu sudah bagus. Ada ontanya, ada kudanya, ada keledai. Tetapi itu pun menghabiskan waktu yang tidak kurang 40 hari 40 malam. Berarti berangkatnya 40 hari 40 malam, balik saja 40 hari 40. Pira jariin? Baluk pulu jelu. Bayangkan sami jamaah. Itu keberangkatan yang hanya dari Mekah menuju Palestina. Belum lagi hamba Allah, baginda Nabi dimi'rajkan oleh Allah menuju langit. Dan ini bukan perjalanan mudah, bukan perjalanan gampang. Jangankan di zaman dulu sami jamaah, saat ini saja sudah modern, masih belum kita bisa mau berangkat ke bulan dengan begitu mudah. Itu sulit sekali. Harus biaya yang banyak dan perjalanan yang panjang. Sami jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu perjalanan ini dikenal sebagai perjalanan yang luar biasa. Kenapa? Perjalanan yang lama, menghabiskan waktu yang lama, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini makanya benar-benar kalau kita berbicara Mi'raj atau Isra dan Mi'raj, benar-benar ini merupakan ujian keimanan bagi kita semua. Iman kita yang diuji, bukan akal. Karena kalau akal manusia itu tidak akan sampai, tidak akan bisa paham, tidak akan nyambung. Bagaimana mungkin kita bisa percaya
perjalanan 80 hari itu baru satu perjalanan, belum ke langit, bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, itu mustahil. Karenanya hamba Allah, inilah yang disebut dengan ujian iman bagi kita umat Islam. Apakah kita benar-benar tulus beriman? Apakah kita benar-benar percaya kepada kekuasaan Allah? Bila mana kita percaya, maka insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang mukmin sejati. Ini sami jamaah. Yang kedua, perjalanan ini dikatakan perjalanan istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Seorang manusia yang namanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa berjumpa langsung dengan zat yang maha agung, zat yang maha mulia di Sidratul Muntaha, tempat yang paling baik, tempat yang paling agung, paling tinggi, dan di situ tidak ada satupun makhluk yang bisa masuk di tempat tadi kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan, malaikat Jibril sekalipun tidak bisa memasuki ruang itu. Inilah yang kita katakan istimewa. Kenapa? Rasul bisa berdialog langsung dengan Allah. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Nabi dan umatnya untuk melaksanakan salat. Maka subhanallah, hamba Allah, tempat yang mulia di hadapan zat yang paling mulia, dan orang manusia yang datang juga mulia, mendapatkan pesan yang sangat mulia, yaitu salat. Maka sami jamaah, inilah peristiwa dahsyat, peristiwa istimewa yang pernah terjadi di antara seorang manusia dengan penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus. Nggih? Lamun cara sasak terus terbaca, macer lamun mi'raj. Fa auhallahu ta'ala ilayya ma uhi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku satu perintah. ففرض علي 50 صلاتان. Dan dari saat itu pula diperintahkan kepadaku 50 kali salat. Panazaltu ila nabina Musa, dan aku turun dari langit menuju Nabi Musa. Belo lalu laun. Aku pada tedem selapuan, aku mesak memomot men. Awas bare mulai pada tedem jangan dia. Ya kabesen sopo-sopo. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Elek tau sak mulia dan agung nikalah baginda Nabi mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat 50 kali sejelus semalam. Ya ampun, turun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke tempatnya Nabi Musa di langit yang keenam. Kemben liwat langit kepitun sami jamaah. Padahal di langit sarapetan kepitu niki arak Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagu kemben lumbar beliau baginda Nabi, tipa baginda, tipa Nabi Musa alaihissalam. Beliau berada di langit yang keenam. Sami jamaah ingat, Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu sama-sama menjadi utusan Allah yang diberikan risalah, yang memiliki kaum dan punya syariat. Ya,
Jadi beliau ini adalah seniornya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama membawa misi risalah. Sama-sama bersumber dari Allah yang kita kenal dengan dinun samawiyun. Nggih, agama dari langit yang bersumber dari Allah, memiliki kaum yang banyak, memiliki syariat. Syariatnya itu sama dengan kita, tetapi caranya mungkin yang berbeda. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an misalnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa itu juga diwajibkan atas nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Generasi sebelum Nabi Muhammad itu mereka puasa. Lagu mungkin jelon sabeda. Jumlah harinya yang beda, caranya mungkin yang berbeda, tetapi kewajiban itu ada. Salat juga sudah ada, cuma cara salatnya mungkin yang berbeda. Makanya Nabi Musa ini lebih senior, lebih dahulu diutus, sama-sama membawa misi risalah tauhid, memiliki syariat, memiliki pengikut. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan agama-agama yang tiga besar ini, Islam, nggih, kemudian Nasrani, kemudian Yahudi, itu adalah agama-agama yang bersumber dari Allah. Makanya Nabi Musa datang, Nabi Muhammad datang kepada Nabi Musa. Sama halnya, sami jamaah, di saat beliau melakukan mi'raj. Di saat beliau melakukan mi'raj, naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, beliau singgah di tempatnya Nabi Musa. Saat beliau pamitan dengan Nabi Musa, sami jamaah, begitu sedihnya Nabi Musa, nangis Nabi Musa, sedih Nabi Musa, iru asik Nabi Musa, begitu mau ditinggalkan oleh baginda Nabi. Sampai ia basen Nabi Muhammad SAW tipa Nabi Musa, ya Musa mayu bekika, Nabi Muhammad, Nabi Musa, kembem iru asik, kembem nangis. Nabi jawaban Nabi Musa, bagaimana saya tidak bersedih, bagaimana saya tidak menangis? Saya ini diutus oleh Allah lebih dahulu daripada Anda. Saya juga punya pengikut banyak seperti Anda. Saya lebih senior daripada Anda. Tetapi kenapa saya yang senior dalam urusan surga ditinggalkan oleh Allah? Pang, nia sak junior, nia sak murian, wajib tama juluk tama surga kaca umat. Ya, ampun aku ngantih tama surga. Dipastikan umat nia juluan tama, ya ampun umat kaku baru boleh tama. Saya maksud sami jamaah. Umat Nabi Muhammad, ya mun iruang, ya mun sedih. Sama-sama kita punya jamaah, sama-sama punya pengikut, tetapi kenapa saya lebih belakangan masuk surga? Masya Allah, pelungguh dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita dimuliakan? Karena kita pengikut atau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bersolawatlah kita banyak-banyak sama jemaah. Nggih. Banyak-banyak kita solawat. Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matlabi, ya Nabi. Terus bersolawat, okay? Jangan bosan bersolawat, jangan malas bersolawat. Dende abot bersolawat, gih. Mara atur tiang terus baik. Nyekem kembe kembe silak baik. Ele pawon taum, ele bangket taum, ele perjalanan tak ngiring solawat. Jadi arak sopo cerita sama jamaah, dan itu dikutip dan ditulis oleh Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi arak dengan cerita tiang berkelampan anak kaje bapak berpergian. Setelah perjalanan yang lama sekali, ternyata saat dia istirahat, dua orang ini bapak sama anak.
anak ini tidak tahu kalau anaknya, kalau bapak ini meninggal. Mohon maaf, anaknya tidak tahu kalau bapaknya meninggal. Saat dia istirahat, nih sudah lama istirahat, ternyata meninggal. Tapi yang membuat dia kaget, ini menurut cerita anak ini, kagetnya apa? Dia melihat wajah bapaknya itu begitu hitam pekat, buruk rupa, hitam pekat. Ada apa? Maksudnya mungkin faktor kematiannya kena apa? Apakah kena jin atau apalah gitu kan? Kok berubah wajahnya? Begitu kagetnya anak ini, kok bisa bapaknya berubah warna dia menjadi hitam pekat yang tidak menarik dipandang. Tetapi seolah-olah dalam mimpi, anak ini melihat ada orang yang berbaju putih penuh wibawa menghampiri orang yang meninggal tadi. Begitu diusap, berubahlah jenazah tadi yang warnanya hitam menjadi putih bersih sekali, bersih sekali. Maka orang itu berkata kepada anak ini, bapakmu seperti ini perubahannya karena dia sering bersolawat kepada Rasulullah. Dari situ anak ini enggak pernah berhenti untuk bersolawat. Terus kapanpun, dimanapun dia bersolawat terus. Kenapa? Karena dia menyaksikan bahwasanya orang tuanya yang begitu cepat perubahannya karena salawat, maka orang ini tidak pernah lagi meninggalkan salawat. Maka hamba Allah, banyak-banyak kita bersalawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah, begitu turun baginda Nabi kepada Nabi Musa, apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, madza faradallahu ala ummatik? Apa mau meleman nenek? Apa hadiah meleman dari Allah Ta'ala? Apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu dan umatmu wahai Nabi Muhammad? Nabi pesan Nabi, faradha 'alayya wa 'ala ummati 50 salatan. Tersuruk isi nenek, kacau umat kaku yak gawe si 50 kali sembahyang, 50 kali sembahyang sejelo semalam. Sami jamaah, mun kenyering Nabi Musa. Kau mana kenyering? Ya Allah, dia begigit angkong Nabi Musa dengar 50. Nabi Musa yang khawatir, Nabi Musa yang takut, sedih Nabi Musa mendengar 50 kali sholat. Nabi basa, Muhammad, ending asik Nabi Muhammad, itulah kujuk nenek. Kembali kepada Allah, untuk apa? Pas al-khut tahfif, minta diskon, minta pengurangan. Fa inna ummataka la tutiqu dhalik, ane mustahil umat sida yang mampu gawe saaran sembahyang 50 kali sejelo semalam. Ya Allah, Nabi Musa iya bebasa ni kita. Kenapa Nabi Musa sampai jamaah sampai iya bahasa? Karena beliau lebih paham, beliau lebih dahulu daripada Nabi Muhammad memiliki pengikut yang banyak. Dia tahu kondisi umat manusia, umat masing-masing. Bapak Ibu, bayangkan umat Nabi Musa itu diistimewakan oleh Allah. Satu, usianya panjang-panjang. Dinarak dengan berumur 50 tahun lah. Paling kedin satak 50. 400 tahun. Umat-umat terdahulu itu kan panjang-panjang usianya. Ya. Apalagi badannya tinggi besar. Manusia ni belik-belik, tinggang-tinggang. Mu ya bahasa Nabi Musa, Nabi Muhammad, umat kaku doang, sebelik-belik, setinggang-tinggang, sebilu-bilu umur. Oh, kenyering lamun 50 jan. Apalagi umat sida sakocet-kocet. San kocet, ceredeh. Umur 16 tahun, pekel, malikun. Waduh, Nabi, ya kenyering Nabi Musa. Aduh, kenyering kau bahasa Nabi Musa, aneh becat. Tulah kojok nenek, tuah di berembin dia kan dia bisa, tak bisa bayangkan bahasa. 50 kali dia tersuruh sembahyang sejelo semalam, manusia, oh, ya peregaan. Aku bahasa Nabi Musa, berdua aku umat, sebelik-belik, tinggang-tinggang, mun tersuruh sembahyang masih ini, bergak, apalagi umat sidi.
walhasil tulak. Atas saran Nabi Musa tulak. Bolak-balik kembali kepada Allah, kembali lagi kepada Nabi Musa. Sampai jamaah. Sampai-sampai terakhir Niki lima kali beliau dikasih oleh Allah. Nabi Muhammad, ni jari lima. Mencemoh Nabi Muhammad. Dia min berdaikan ke Nabi Musa. Nabi bahasa Nabi Musa, ini ngasih terakhir doa. Ini ngasih Nabi Muhammad. Pria agama umat, karing sekali doang tulak. Tulak, berambil. Dekat lima bahasa Nabi Muhammad. Angkat dia masih luwe. Ini lemak, ambil teh, senang bahasa. Aku pengalaman ketimbang sidik. Wah cerita umat sida ben kocet-kocet, pekel-pekel. Lemak ambil seriolah ni lama-lama lima jalui alasan. Wah. Nggak asyik sibuk dengan. Saran umat sida, gih, dakak lima bahasa Nabi Musa aneh. Arak bayi saya ceplus dia, arak doang saya demak sembahyang dia, arak doang saya sembahyang, lemak ambil tes. Tentu saya meja manggih, lima doang berat apa ni? Lima niki berat apa ni? Berat. Sila lamun dek berat coba yang ini bayi jamaah yang pelunggum sami semeton jari arak bayi sandek sembahyang arak doang sak bergaan bangkat isin serepot borongan sembahyang lalu jo pekan sin repot borongan sembahyang sak mula dengan sami jamaah sembahyang niki mbe paling mulia as-salatu ala waktiha salat ini harus dilakukan tepat waktu dan harus dilakukan berjamaah lagu yer wal batur gara-gara lalu mengkuli ndien sembahyang gara-gara lalu begawian ndien sembahyang gara-gara kangen bain borongan sembahyang gara-gara tunah anak lupa sembahyang ya Allah pokok itu luwe gati coba lamun sembahyang lamun lekman wayat sembahyang jadi nara coba ente sila biruan lekman sembahyang yoi kecigan seger bugar wayat sembahyang ngandut sila coba wahara niki wayat sembahyang ane lamun lampai di langan lalu olahraga jadi tuah ngandut bengak. Sila, ane ketuan dengan lambat-lambat dia ngandut apa ndek? Dia nak ngandut. Lagu lamun sembahyang lain ane. Mulai nak ngandut. Silue coba, mu itau bergak doang umat Nabi Muhammad. Iceket-ceket bergak doang. Ya Allah. Karenanya sami jamaah, apa yang disampaikan Nabi Musa sebenarnya arak benarnya. Nabi Muhammad ini ngasih kali sekali tulak ujuk nenek lima tia doang masih berat lamun umat sida lemam bebuktian lagu ia bahasa Nabi Muhammad pastahyaitu min rabbi lileng aku ujuk nenek malu saya bolak balik dari seket diskon pirun ini aneh haluran be lima aneh tetapi walaupun lima nilai pahala kebaikannya kalau kita khusyuk kalau kita istiqamah maka dia bisa mencapai 50 sami jamaah maka jangan sampai misi yang luar biasa pesan yang sangat mulia dari Allah agar beliau dan umatnya melaksanakan salat 5 kali sehari semalam sami jamaah jangan sampai kita tinggalkan ingat salat inilah satu-satunya ibadah yang paling gampang dibanding rukun-rukun sholat sak lain, sila gampang, modok mbe gawe kena gampang dan modok sami jamaah lamun ibadah-ibadah sak lain ya tanti jelon julu sekali setahun datang puasa misa nanti julu mur sandek mati berjulu sila ya kena berzakat antih nisa penjulu ini sampai-sampai nisa borong gawe dia haji aneh malik kentayek nani kenapa jadi supaya ada keadilan perimbangan bahasa pemerintah kepetayek sekedik dia artinya memang naik dia gih dan itu pun sekali setahun haji Masya Allah hanya sholat yang bisa kita lakukan kapan saja sehingga lamun sembahyang doang sami jamaah tiang pelunggum samin ditau gawe sampai tiang pelunggum sami meninggalkan sholat gara-gara mencari rezeki, gara-gara sibuk urus dunia, alangkah meruginya seseorang bila mana urusan dunia
menjadikan dia lali dari melaksanakan kewajibannya di hadapan Allah. Sami jamaah, tentu ni narak dengan dik milih sugih, dik milih dengan jadi dengan arak. Tetapi silakan jadi orang kaya. Namun yang pasti jangan meninggalkan kewajiban di sisi Allah. Silakan cari rezeki, tidak ada larangan dalam Islam. Tetapi ingat, selalu tiang katakan, siapa yang buat jadwal duluan? Allah punya jadwal terlebih dahulu. Masa dikalahkan jadwal Allah karena kerja, karena seminar, karena kegiatan-kegiatan yang lain? Allah yang harus menyesuaikan. Hadirin Allah, ingat, as-salatu ala waktiha, salat itu yang paling utama, tepat pada waktunya. Makanya akan merugi sekali orang waktu datang waktu sembahyang malas melakukannya, abot melakukan salat sama jamaah. Padahal inilah satu-satunya media yang paling bagus untuk tiang pelunggum sambil langsung berkomunikasi dengan Allah. Bayangkan Nabi Muhammad harus naik dulu, mi'raj dulu. Pelunggum sambil tidak perlu seperti itu. Bagaimana caranya kita berdialog dengan Allah? Cukup dengan salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat inilah cara kita untuk bisa berkomunikasi, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hamba Allah, solat ini adalah menjadi penggugur semua dosa dan kesalahan kita di sisi Allah. Sehingga lamun dengan diberikan sarana oleh Allah, fasilitas untuk menghilangkan dosa, menggugurkan dosa, dia tidak gunakan fasilitas itu, apa yang akan diharapkan untuk kebahagiaan akhirat? Bayangkan sami jamaah, saya katakan tadi puasa sulit, belum tentu kita bisa berjumpa. Zakat belum tentu bisa kita lakukan. Haji belum tentu ada panggilan. Tetapi kalau ini yang sudah setiap saat, setiap waktu, kita tidak istiqomah melakukannya, apa yang harus kita laporkan di hadapan Allah kelak? Apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak? Maka ingat sami jamaah, hanya inilah yang paling mudah, paling simpel untuk bisa menggugurkan dosa, menghapuskan dosa seorang hamba di hadapan Allah. Sehingga ia bahasa Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah mukaffiratun ma bainahunna. Salat yang setiap kali kita laksanakan, dari salat yang satu ke salat yang lain, bahasa Nabi, subuh sampai zuhur, ada dosa kita pagi hari ini setelah subuh, dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa yang bisa dimaafkan, zuhur sudah dihapuskan oleh Allah. Makanya Rasul SAW mengibaratkan sholat niki sami jamaah, marak misal dengan mandi 5 kali sejelo semalam, ele ai sangat bersih sholat, sungai yang bagus, mandi 5 kali sejelo semalam sami jamaah, kira-kira masih narak daki entah pendek, hilanglah daki kita. Ya bahasa Nabi, itulah misalnya sholat, perumpamaan sholat. Kalau kita sholat, berarti dosa dari yang satu sholat ke sholat yang lainnya akan menghapus dosa tiang pelunggum sami. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai karena kita ingin bahagia kita menukarkan kehidupan akhirat kita dengan dunia yang sebentar ini. Kita jual agama kita hanya mendapatkan dunia. Ingat sami jamaah, manik nenek dalam surat Ar-Ra'd ayat 18. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Manik nenek, bagi siapa-siapa yang memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Allah, baginya adalah al-husna. Allah akan memberikan balasan yang baik berupa surga. Munasa. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah. Lagu lamun dengan dek mati ujuk nenek, tidak memenuhi panggilan seruan Allah, tidak melaksanakan kewajibannya di sisi Allah. Sami jamaah. Law anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekiranya saking hebatnya dia, sibuknya mencari rezeki, sibuknya mencari harta, sampai-sampai tekican jadi dengan sugih. Nia doang ngepek legumi pahir niki. Selapu nia doang ngepek. Lamun itu jadinya enggak ini nia. Itu yang ngontrak ini nia. Sugih. Kiri kanan, timuk bat anak nia doang ngepek. Sugih apa ndek? Emparan ini udayana niki doang. Elek ampenan, elek cakre, elek skarbe, selapu, elek dunia ni kini doang epek. La ilah lah, kesugihin. Hebat manusia ni kisik sugihin.
Malik Nabi wa mislahu ma'ahu wa sugih terombok Malik isi nenek ni si dia Malik tebem sekek Malik wa sugih ni doa ngepek tekican Malik sopok lagi berarti dua kali sugih dengan niki hebat apa ndek mu ternyata le akhirat le mak diminta hisab dia minta perhitungan isi nenek ni si dia giliran mai terhitung amal baik buruk manusia sopok-sopok si nenek sampai jamaah mu giliran dia ya terhitung mangkin dia mun rapat ojok nenek apunin bepesek ya Allah tetuk lain dikuah sembahyang dikuah pati ngaji dikuah begawe perintah logo doeng kelue kepeng kelue aneh baik beniki aneh pokok kan dedek tamun neraka ni yang nego kan cik nenek wah biasa ruah dia oleh dunia dia wah biasa nipu ini dunia wah biasa korupsi ini dunia wah biasa sak menikir dia mu yang nyogok ujuk nenek ane dedek bersiksa ni kepeng bebaik tane ni duek sabai selapuan pokok dedek tersiksa kira-kira bau lah tipu nenek bau lah sogok nenek no ruan paran dekat sugih belum tentu jaminan tuan asa angkat dedek ni garang-garang masya Allah sampai jamaah itu dunia doang berpikir sampai kadang-kadang sembahyang lupa akhirat lupa sampai-sampai si melihat sugih kadang-kadang ini lekak ini zolimi batur ini baiduin batur coba cari batur mangkin gih coba ya lalu jual kecil doang pang lekak jual kecil lah bintang lekak teketuan si batur piraji kecil lah mertol angkat baru nak tergak unik hayu regaan ketuan harga baru tergak unin ada sak kembi ada sak tai kaji kan lamun nu tergak isi 100 kan disemel dengan diseket kan melu jari akhir lekak lekak jari apa ndek no pokon sama kepeng batur bani lekak ni kadang-kadang lalun berjual jok pekan masyaallah nin tahu pin dia lekak salowo kan lu kowok biwin kok masya Allah dia isin lawok niki dia mun permainan timbangan kadang-kadang barang selengek mau najum lalu macam carin batur sami jamaah saboya kepe mu kadang-kadang solat lupa ni baru jadi tukang ngojek wer kiri kanan Allahu Akbar masih wer dinara biruan ndo judu ayat asembahya mentelah judu dinara coba mun saya sugi-sugi lalu jadi tukang ngojek masih lupa sembahyang sampai jamaah mau napi jari kembulan telik nenek lemak lemak teke Tuhan apa jari modal dendek yang sama rak bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengarkan cerita baginda Nabi yakti ar-rajulus saminul qawiyul azim sekek-sekek dengan tempuh isi nenek lek padang mahsyar mempertanggungjawabkan amal baik buruknya ni kamu giliran ni saya ni manusia sak tinggi belik tinggang gagah pokoknya gagah pokoknya dia tiang ni kejian kan dia belak tinggal ambil gagah sehat seger dia tertimbang isi nenek ni timbang dacin nenek mun kembi tepe barang isi kletek berangkak ni berangkak terbaik kletek ni tekolo kletek berangkak mun ni ni sebelak tinggang baru masin ke beratan kletek berangkak amal baiknya amal baiknya tekolok kletek berangkak sama jamaah masin beratan kletek berangkak kenapa? Karena di dunia dia sibuk mengurus dunia sibuk untuk kebahagiaan diri dan keluarganya makanya ingat sama jamaah ingat manik nenek dalam surat Fatir ayat 5 ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haq manusia manik nenek janjin Allah itu pasti tidak ada yang meleset tidak ada yang dicurangi, tidak ada yang dikurangi sama jemaah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Lamun tiang kulunggum sami lemak di jelo kiamat. Timbangan amal solahnya berat. Timbangan pahala meluwe. Masyaallah. Nabi Malik nenek, 'ishatur radiyah. Inilah orang yang bahagia hidupnya besok di akhirat. Nunasa lagu lamun sa kedua wa amma man khaffat mawazinuh lagu lamun amal baik ringan
dinara amal baik, dinara amal sholah, masin kalah isi kletek berangkat. Pak ummuhu hawiyah, dengan niki akan langsung mendekam di hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah. Saran hawiyah niki sami jamaah, neraka saapin terus dinuh pedem. Dinuh mati. Sai niki lengan salamun dinara kebaikan nilik dunia repot sinurus napi duwe bande pegawian anak jari bayi balon si repot cari itu kan menu coba hitung diri mai hitung jujur kita silak pirat sepacu lalu ibadah kapan kita rajin ibadah oh nyeke kodek laik angkat nyekem kodek pada dengan kodek niki lalu datang muta pacu tebing kepeng si ina ajak pelai di masjid sekarang kena kodek lamun nendek je borong sembahyang daidah kan pacu langgan masih kodek ni kan dik mante hisap isi nenek dik mante perhitungan pemberajahan yang terparat onggi hakil balik nina datang menstruasi mama wah ihtilam mimpi basah akil balik dimit akil balik pacu tibadah goyu nyekut bajang padat berbajang jan lalu datang mulai julun beraya terpacuan si Allahu Akbar kembir beraya tu samping tak beraya je kilat sembahyang ngalaman tiang lamun julun bos sejak pacun tak sembahyang bos bos dia dulu kembali dinas dia serius kembali dinas pada barang yang bersedekah dia bersedekah tak abisian sikit-sikit si kembali dinas nini baik main 5,000 boleh sogol sambil mana biru saya kata sogol soalan saya kita batur lain bos serius zila jarin masya Allah ni kata bajang teruna yang sulit khusyuk bianeh ni kata Allahu Akbar dedara penggita coba Allahu Akbar anu akak nyekat bajang salah jan ni teman biar hak pacu lalu mu pirat ibadah sapacu oh sang lemak lambat merari baik aneh ulun kan menolin tu goyo di bawah merari peneng peneng apa yang kakan si senin apa yang kakan si anak oh lalu sogol boya rezeki dinara aran hujan dinara aran angin dinara aran jeluk panas lalu boya mu kadang-kadang sembahyang lupa menopi ramai ibadah sepacu baru merari onim sirim penang nani angka lemak menani ada merari kanak-kanak ni jangan balik insyaallah uni dia menuh merari bijan mun datang anak eh papu ni bayi meni uni aneh mun repot si bayi musaran papu repot isi bayi lebih tunahan bayi ke cana kan pada papu nina papu mama masih emparan papu nina doang papu mama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib pelajuk masjid. Papu ni nana. Oh bainku ni borong. Atau ina hanya papu ni kan sembahyang maghrib. Allahu Akbar telur rakaat. Oh bainku ni nana borong. Kan siapa apa? Ya pirang tak tulus ibadah. Pirang tak husuk jari. Coba tendang. Masjid kodek lain. Ni tuah nyekat bajang. Masih Senin Kemis sembahyang. Hingga semerari penang. Nyekam berdua jari papu balok si oh angkat nu ino ah manusia niki tiang bener napi cerita Nabi Musa sak menunggi iya wah niki tiang sehingga ia bakat doang si kekhawatiran Nabi Musa sak layak nikmat sak putih tepeng ibadah sak pacu ibadah padahal itu yakin janjin Allah sak baru inna wa'dallahi haq napi janji nenek lamum pacu, lamum solah, lamum mati ane pahala mau, surga mau lagu lamum mendek fa amma man tagha wa asara al hayata ad dunya fa innal jahima hiya al ma fa amma man tagha orang yang melampaui batas orang yang sombong di hadapan Allah mbek kenen melampaui batas sombong di hadapan Allah din mati ojok nenek din milih gawe pesuruh nenek tersuruh sembahyang masih bergak nulah kira-kira sombong tunjuk japa diri
Wa asarul hayatad dunia, dunia doang ngendang nilai otak niki berbintang kepeng 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 doa. Dinoah pikir akhirat 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 ibadah 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 ni kepeng doa. Sila. Soal sarang kepeng ni dengan toak masih demen kepeng bengak. Ulilah buat toak sami jamaah kurangan sekedik entat mikir kepeng. Lagu ande mikir kepeng lu anda bersedekah. Ni siren toak sire pelit bersedekah. Mau apa jadi moda alam lemak. Sila jujur yang katakan. Sila boyak kepeng, lalu kan wahara kurang tenaga, mangkit. Maksud tiang lamut wah toaan, andi tak budian kepeng sambil jamah. Dendek kolon, melonggan yang lalu. Lepas, 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 lepas. Hanya itu modal pelunggu. Malah atur tiang saya baru. Ya boyak langan sembahyang, di tahun ini usuk. Adgawan, boyak laman ngaji. Bila kali ngaji sejeluk. Anu kurang doang. Hanya niwah modal paling ampuh niki sedekah luwe-luwe sambil jamah. Lagu lamun sedekah, tompelit apa jadi modal. Sila muhtawa atara mun rokok jadi narak baik penang-penang dan beli dia kalau mau sedekah jadi penang priaga madiri tiang ya Allah nggih samputah tua niki jane baik kan iya bahasa Nabi umur tiang pelunggum sami niki 6 dasa sampai 70 lamun wah 6 dasa tom dek pacu jane game over wah tiang. Ya Allah pria kisi manusia tiang. Yo tiang masih pria kisi diri mesak tiang. Lagu kan masih bajangan sikit tiang. Nek masa 16 dasit. Lagu amun 16 dasit tembe pacu je aneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga ya manik nenek sami jamaah fala tagurrannakumul hayatud dunya. Manusia dendek tergiur lalu isi dunia. Jangan tertipu daya oleh dunia. Sila boyak dunia lagu ingat akhirat. Boyak antara dunia niki lagu wayat sembahyang sila sembahyang. Wayat ngaji sila wayat ngaji. Dendek sak lupa ni wayat sembahyang begawi ya. Wayat yang ngaji lalu ajuk dendek dia ini sami jamaah fala tagurrannakum billahil gharur. Jangan sampai engkau tertipu oleh tipu daya setan. Ini terakhir karena itu ayat yang tadi itu digubah dalam sebuah lagu. Jadi ayat yang tadi itu dilagukan artinya wahai manusia jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Mutawan diri selaput amati sampai menit onya-onya. Wan panika tur tiang nggih. Ana dene di beketuan ndak wah biar siang. Cukup wan iki sila. Ya wajari modal ya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku lu qauli hadza, mari kita nutup dengan doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la baynana shaqiyya wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.